Pengelana hati dan jiwa tak pernah berhenti pada satu titik landai. Ia akan terus berjalan dan berjalan mencari damai di puncak keniscayaan. Seperti Sri Aksana Suman alias Wong Aksan yang berkelana menafsir hidup sebagai keseimbangan dan menerima segala perbedaan. Seperti yang diajarkan orang tuanya, seniman besar mendiang Siuman Jaya dan seniman tari Farida Utoyo ini. Ayah saya tuh orang yang sangat dekat dengan banyak orang. Dulu rumah saya itu nggak pernah sepi, selalu didatengin orang. Dari artis yang waktu dari eranya waktu masih dia jadi sutradara, semua ada datang. Setiap hari nggak pernah ada nggak ada orang datang. Jadi dia memang sangat terpandang dan di kalangan bintang film lah gitu. Jadi dia sangat akrab dengan banyak orang. Kalau ibu saya itu lebih orangnya lebih lebih tertata semuanya, lebih keluarganya lebih lain lah. Dia lebih organize, lebih disiplin, lebih ada aturan dan banyak bekerja sendiri gitu ya. Karena kan kalau misalnya ayah saya itu kan nggak selalu bikin film gitu. Jadi sehari-harinya bisa kosong gitu dan bisa bergaul terus. Kalau ibu saya selalu ngajar dan balet lah, ngajar balet selalu hampir setiap hari dari dulu. Yang jelas sih kalau soal pendidikan sih saya termasuk pendidikan yang artinya gini lah. Ibu saya itu kan setengah Belanda ya, jadi dia mendidik tuh juga banyak aturan-aturan Belandanya tuh masih ada gitu. Dan sementara ayah saya tuh orang, maksudnya dulunya tuh kayak seniman Kemayoran. Jadi antara disiplin kebijakan lokal itu memang udah ada dalam kehidupan saya waktu dari kecil ya. Jadi perbandingan tuh selalu ada ini itu. Dan itulah yang mempengaruhi hidup saya sampai sekarang. Enggak, dia tuh sangat nurut. Jadinya dia enggak ada problem sama sekali, enggak pernah rewel, enggak pernah apa. Jadi dia okay dari kecil. Tinggal di kawasan elit Menteng Jakarta Pusat, Aksan justru berbaur dengan riuh kampung di sekitarnya. Saat itu, Aksan kecil bagai serdadu di medan pertempuran yang enggan menarik pelatuk senapan, tetapi justru merangkul musuh sebagai teman. Saya sih biasa-biasa aja. Cuman saya termasuk nggak tahu, saya sekolah gitu ya, saya pasti ada orang-orang di sekitar saya yang ngelindungin gitu. Saya punya teman-teman yang nge-backup apa segala macam. Saya bukan nggak jago berantem atau apa segala macam. Jadi semuanya saya termasuk ya seperti yang kayak kehidupan saya memang dari kecil, bahwa kalau di kampung juga saya termasuk orang yang dilindungi lah gitu segala macam. Yang jagoan-jagoannya juga saya kan tinggal di Kota Bumi deket dengan Blora, itu udah kayak sebelah sananya lagi Batu Raja. Maksudnya di tahun segitu tuh namanya Duku Atas tuh terkenal seperti kayak Bronx gitu ya. Maksudnya di tempat yang maksudnya nggak mudah mungkin buat orang untuk ngidupi membesarkan anak. Mungkin kalau sekarang kan kita ada banyak real estate apa segala macam, ini masih tempat yang seperti itu. Jadi antara pembangunan metropolitan dengan daerah daerah-daerah kumuh atau ganggang seperti itu memang masih berbaur di sana, dan kita hidup di situ di antara itu gitu. Jadi saya kenal banyak preman-preman di situ dulu yang mungkin mati kena Petrus waktu itu, zaman itu ditembak lah bangsa kayak gitu-gitu tuh biasa banget di sana, dan biasa main sama saya juga gitu. Mereka juga melindungin saya gitu dari masa kecil tuh seperti itu. Namanya juga dua anak laki-laki ya, mungkin kita berantem juga kadang-kadang, mungkin saya juga suka nakal, suka gangguin dia atau gimana sampai dia nangis gitu atau gimana. Terus ya apa ya, kalau main-main apa, mungkin kita main anjing misalnya ada di luar, kayaknya dia dari kecil suka banget sama anjing gitu.
Pria yang kini berusia 42 tahun itu tak akan pernah lupa bagaimana ia berpikir nyeleneh dan mewujudkan pikiran liarnya itu dengan memilih sekolah yang keras pergaulannya. Berbeda dengan rekan sebaya yang lebih senang bermain-main, maka di masa kecil, Aksan justru menyibukkan diri dengan mendengarkan musik klasik. Oh, saya sekolah TK tuh di Kudus, TK Kudus, di Jalan Kudus. Dekatnya Kendal, udah gitu SD di Belarminus, SMP Belarminus, udah gitu SMA, saya SMA 24. Itu memang keinginan saya sih untuk masuk SMA negeri. Dulu karena waktu itu rasanya tuh sekolah swasta tuh terlalu bersih gitu loh. Kita nggak bisa, nggak di dalam kehidupan Indonesia yang sesungguhnya. Terus saya memang minta waktu SMA nanti saya mau di sekolah negeri aja. Supaya bisa tahu tuh kehidupan yang namanya dipalak apa segala macam. Karena di sekolah swasta tuh nggak ada kayak gitu-gituan. Berantem. Gitu. Maksudnya itu bukan sesuatu hal yang bagus, cuman memang pingin begitu, pingin tahu itu apa segala macam. Takut sih, saya dulu pertama kali hari sekolah tuh takut. Saya sama bapaknya sepakat bahwa anak itu harus tumbuh sendiri ya. Artinya dia harus mandiri, tumbuh sendiri. Dan kita tidak boleh terlalu mempengaruhi keinginan mereka atau tujuan hidup mereka. Waktu masih kecil itu sebenarnya memang saya punya cita-cita jadi musisi, jadi komposer. Karena waktu itu kita sangat-sangat terinspirasi dengan musik klasik. Saya dan kakak saya belajar gitar, belajar piano. Terus saya pernah belajar oboe gitu kan, musik itu. Terus kita punya koleksi kaset yang sangat banyak sekali. Mungkin sampai 500-an kali segala macam, karena kita tiap kali minta duit itu cuma beli kaset. Saya dan kakak saya itu dan dulu itu semua kaset klasik. Gitu sampai pada akhirnya udah mulai gede, mulai kuper tuh di sekolah tuh. Terus akhirnya kita sama-sama dengerin musik lain gitu selain klasik, yaitu jazz dan klasik rock lah pada saat itu. Ya saya bangga menjadi, sebetulnya sih saya bangga bahwa orang tua kami bisa menjadikan Aksan atau kami atau juga Yudi gitu ya menjadi seniman yang mungkin tahu apa yang mereka mau gitu, yang mau melakukan apa yang mereka pikir benar. Saya pikir itu sih. Dalam kasih sayang ayah dan ibunya, Aksan diajarkan untuk berbagi dan menghargai segala profesi tanpa batas. Tanpa sekat, Aksan pun berlabuh dengan segala tantangan baru. Sebenarnya bebas banget. Cuman saya waktu itu sempat emang diarahkan untuk, jadi waktu pas mama lagi nggak punya penari laki, terus saya sama teman-teman kakak saya semuanya disuruh belajar nari. Bilangnya udahlah buat olahraga aja, katanya gitu. Emang bener sih buat olahraga aja juga bagus. Aksan dulu pernah balet juga, tapi dia lebih rajin dari saya malahan waktu dulu. Waktu saya juga belum tahu mau ngapain gitu ya mbak. Bahkan saya lebih fokus di musik daripada dia. Dia sempat rajin banget, tiap pagi bangun langsung latihan balet. Jadi waktu itu saya pikir, oh ini sebetulnya saya jadi pemain musik, dia jadi penari balet kali ya. Tapi akhirnya kebalikan. Akhirnya saya yang belajar nari dan Aksan akhirnya yang belajar musik gitu. Kalau itu saya bilang, kamu harus nari. Ya saya rada paksain nari, dua-duanya sebetulnya. Satu memang jadi penari kan, Yudhistira jadi penari. Jadi waktu itu kita banyak sekali laki-laki, karena kita nggak punya laki-laki kan di sekolah, di kelas baletnya. Jadinya karena dia nari, jadi teman-temannya ikut nari semua. Jadinya kalau kita ada pertunjukan, banyak laki-laki nari. Sebenarnya teman nggak pernah diarahin mau gimana ya. Karena katanya kalau misalnya kamu mau jadi apa aja, terserah kamu, asalkan kamu benar-benar aja apa yang mau digelutin, mau jadi tukang becak, kayak tukang becak yang paling bagus gitu loh, seneng gitu. Memang dikasih kebebasan untuk memilih misalnya mau ngapain. Katakanlah saya pernah bilang mau jadi ini, nggak pernah dihalangi, pokoknya gitu. Belajar gitar dan piano klasik, Aksan makin menebalkan niatnya menjadi musisi. Entah sebagai musisi apa dan bagaimana jadinya, ia belum lagi mengurainya. Aksan hanya tahu ia punya mimpi dan harus diwujudkan. Enggak, pengen jadi musisi aja, udah pengen jadi musisi aja. Sebenarnya kan saya waktu pas dulu kan justru enggak pernah main drum sebelumnya. Waktu main drum tuh mulai waktu SMP.
justru sebelumnya saya belajar gitar klasik. Nah sejak itu saya lebih banyak main drum sih memang. Sampai ya awalnya pengen jadi musisi profesional, udah itu aja sih, gak ada pikiran lain. Sebenarnya dia jalan sendiri ya, dia maunya itu ya kita ikutin aja, saya ikutin aja. Kamu mau itu, dia kan berubah-ubah dari piano, ya dari gitar, dari apa. Akhirnya dia menemukan dirinya dengan menjadi apa namanya, belajar perkusi ya. Itu juga dia cari sendiri dan dapat sendiri. Waktu itu cewek di sekolah main drum, saya ikut main drum. Sampai abis itu saya milih drum, saya juga gak tahu kenapa. Saya pikir kayaknya saya merasa paling bisa mainin itu waktu pada saat itu, bukan justru bukan main gitarnya atau main pianonya. Gitu. Padahal saya waktu itu sempat jauh banget udah main gitar, cuman apa ya, semenjak SMP tuh kayaknya udah gak cool lagi tuh main belajar main gitar klasik tuh udah gak cool gitu. Dan sementara teman-teman di sekolah tuh dengerinnya Queen, The Police gitu, jadinya kayaknya lebih bisa ngebaur gitu dengan sekitar gitu, dengan main drum. Mungkin secara gak langsung saya mikirnya gitu, makanya piano klasik sama gitar klasik jadi alat yang boring banget waktu itu. Di sepenggal masa remaja, Aksan menemukan dirinya terbelit tali takdir sebagai penabuh drum. Momen yang terjadi puluhan tahun silam itu bermula dari aksi bermusik para jazzer yang ia tonton di lobi hotel. Jadi waktu itu saya belajar drum sama Gilang. Jadi waktu pas saya masih kecil, saya sering dibawa sama ayah saya nonton di Sahid. Karena dia suka ngetik di Sahid. Dia kalau bikin skenario dia di Sahid. Dia nginep di Sahid, dia bikin skenario di sana. Terus kita sering dibawa nginap. Turun ke bawah, di situ ada Irang Maulana, keyboard Maulana yang main. Nah, udah gitu saya mulai suka musik jazz. Waktu itu, masih kecil itu juga tuh geng yang baru pulang tuh adalah Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Mereka udah kayak dewa deh waktu pada saat itu. Saya di sana sekolah 4 tahun. Udah gitu saya mau melanjutkan ke klasik. Tiba-tiba klasik kayaknya nggak cocok buat saya. Terus saya pulang.